Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Filsafa Nisa. Kali ini aku mau bikin peyek kacang tanah dengan resep simple untuk pemula. Langsung aja kita bikin sama-sama. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah aku potong-potong ya teman-teman. Seperti ini. Tujuannya supaya lebih cepat matang saat digoreng. Dan ini aku gunakan 150 gram kacang tanah. Selanjutnya ada daun jeruk. Ini aku gunakan 10 lembar daun jeruk, 2 siung bawang putih, dan juga 1 ruas kencur. Kemudian 1 butir telur, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, dan 3 butir kemiri. Kemudian 100 gram tepung beras, 100 gram tepung maizena, dan terakhir 250 ml santan kekentalan sedang. Lanjut siapkan mangkok yang lumayan besar, kemudian masukkan 1 butir telur, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, ini bumbu yang tadi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian masukkan kedua tepungnya. Aduk kembali, kemudian tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini santannya sudah masuk semua. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, setelah seperti ini sudah tercampur ya. Kemudian masukkan daun jeruk. Dan masukkan kacang tanahnya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur. Kemudian ini sudah siap untuk digoreng. Siapkan minyak goreng yang cukup banyak dan panaskan sampai benar-benar panas ya teman-teman. Kemudian tuangkan adonan di pinggiran wajan seperti ini, sambil dilebarkan seperti ini. Dan karena wajannya ini kecil, jadi ini hanya muat 4 lembar saja ya. Kemudian sambil disiram menggunakan minyak panasnya di bagian atas peyek supaya kering dan mudah lepas dari wajan ya. Dan gunakan wajan yang anti lengket supaya tidak menempel. Oh iya teman-teman, setelah menuangkan adonan, jangan lupa kecilkan apinya supaya tidak mudah gosong. Kemudian goreng peyeknya sampai benar-benar matang dan juga kering. Tetapi tidak perlu dibalik ya teman-teman, karena tekstur peyek yang tipis. Dan jangan khawatir, kacangnya akan tetap matang saat peyek sudah mulai kecoklatan seperti ini. Dan ini peyeknya sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan cara yang sama hingga semua adonannya habis ya. Nah, ini dia teman-teman. Peyek kacang tanahnya sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Ini hasilnya sangat gurih dan juga kriuk ya teman-teman. Dan ini bagian belakang dan juga depannya seperti ini, sangat cantik ya warnanya. Semoga resep ini bermanfaat dan nantikan resep-resep selanjutnya ya. Terima kasih.